power project yang sebegitu besar seperti ini memerlukan mungkin satu paduan tenaga dan sokongan bagi syarikat penerbitan Persona Pictures demi kita dapat jayakan dan menghidupkan kembali realisme atau kisah-kisah sejarah yang yang silam. Tapi mungkin kalau tanpa the realism in this film, I think the film will not work. So it was a film that has been made possible through kerjasama di antara Finas dan MDEC dan mestinya Persona Pictures juga dengan teraju utamanya Datin Paduka Syahir Baba. Saya sangat terharu dapat bersama dengan Datin Paduka pada hari ini sebab sebenarnya ramai orang tak tahu masa saya mulakan kerjaya saya dalam industri ini memang antara pengalaman saya dalam filem industri adalah mengikuti filem Datin Paduka iaitu filem Layar Lara. I was following her around on the set and ia merupakan satu pengalaman yang mendalam. Datin Paduka ini memang selalu menghasilkan filem-filem yang menggarap isu-isu masyarakat dan peralihan nilai-nilai atau dilema konflik nilai-nilai dalam masyarakat. Dan eloklah beliau telah diberi peluang untuk menggarap satu cerita yang sangat penting untuk kita mengimbas kembali dan memahami. Selama ini merupakan ini topik ini mungkin merupakan satu cerita yang sebelum ini belum betul-betul kita dapat menyelami atau memahami. Mungkin banyak sangat banyak perkara yang terlindung dan tersembunyi selama ini. Jadi yang penting bagi Finas adalah filem ini dapat kita sampaikan, dapat mencukil penontonan daripada generasi muda. Mungkin ramai warga yang generasi yang telah mengikuti pengalaman ini tahu sikit banyak apa yang berlaku. Tapi bagi generasi muda, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku dan mungkin arus masa telah meninggalkan jauh kebelakangan detik-detik ini. Jadi saya harap filem ini dapat sokongan padu dari pihak media dan kita dapat menjayakan filem yang sebenarnya merupakan satu filem yang agak kelainan daripada trend tayangan filem sekarang ini. Memang saya pernah sebutkan dengan ada banyaknya lambakan filem seram dalam beberapa setahun dua ini, kita ingin melihat lebih banyak filem yang ada nilai-nilai lebih positif atau filem-filem yang ada mencukil tentang isu-isu masyarakat. Jadi inilah satu antara perkara filem yang dapat mengangkat tema-tema seperti ini. Ya. Jadi saya harap saya menjemput pihak media untuk menyokong filem ini dan membawa ke tengah filem ini di kalangan orang awam untuk betul-betul memahami dan bila masanya ia sampai di untuk tayangan umum, kita dapat sokongan padu daripada warga penonton. Dengan itu saya tidak mahu panjangkan lagi, mungkin saya jemput Datin Paduka untuk menyebut sepatah dua kata. Sebelum kita bersedia untuk buat pengamalan, saya nak meluahkan rasa bangga sangat dan terima kasih kepada Datin Paduka, Puan Syed Shumin, kerana offer saya berlakon dalam filem Tanda Putera ni. Dan saya rasa ni the best filem yang dikeluarkan oleh Persona sebab saya memang mengikuti semua filem-filem Shumin, tapi ni saya rasa yang terbaik, yang paling baik sekali sebab saya sendiri rasa filem sejarah, baik sejarah tanah air ataupun luar, saya tak pernah menangis lagi. Dan saya dapat rasakan pemimpin kita, dan saya pun masa tu kecil lagi dan saya dapat bayangkan lah. Cuma saya rasa filem ni cukup baik untuk kita rakyat Malaysia dan lebih-lebih lagi kepada generasi akan datang, utamanya student-student kita. Dan saya pasti akan suruh anak-anak saya menonton filem ni. Terima kasih. Watak perempuan Wak Syikin bukan senang. And saya mengaku saya tak banyak memberi apa yang karakter yang sebenar sebab saya tak banyak research. Bukan tak banyak research, tak banyak tahu pasal perempuan Wak Syikin. Saya rasa pun macam tak berapa banyak sangat, tapi adalah sikit-sikit. And saya rasa filem ni adalah
filem yang sangat berharga. So siapa yang sesuatu je yang tengok, kalau anda menitiskan air mata, bagi saya itu adalah air mata yang sangat berharga. Dan saya harap semua hargai filem Tanah Putera ini saja. Terima kasih. Terima kasih Datin Terbuka dan semua. Saya sebenarnya mix filem Hati Melayu waktu tu kan, penting kan. Saya sepatutnya nak ikut tapi tak dapat. So kali ini alhamdulillah saya dapat bersama lagi dengan Persona, bersama Kinas juga untuk filem ini. Dan saya suka sangat sejarah dan filem-filem yang seperti Lambuana, walaupun seluruh Kelakar tapi mempunyai pembelaan atau perjuangan untuk tanah air. Dan juga filem Paloh yang saya pernah ikuti, filem itu juga ada sebab-sebab perjuangan dan trauma. Dan ini pula dengan filem Tanda Putera yang juga satu perjuangan dan satu benda untuk membela tanah air dan keharmonian. Dan bila saya dapat watak Hussein On, saya study tentang Wang Jaafar juga. Dan bagi saya inilah satu benda yang bagi saya, walaupun watak-watak yang seperti Tun Razak, Tun Ismail, saya rasa dengan bantuan kami-kami semua, dengan Tengku, dengan yang lain, pelakon yang lain, dapat memberi rangsangan ataupun satu benda yang mendesak untuk membangkitkan cerita ini dan memberi satu lakonan kesan pada Rusdi, pada Azizan. Dan saya sangat sangat terharu, sangat menderu melihat tadi. Dan ini adalah satu kerja atau karya Datin Baduka yang paling saya suka. Terima kasih. Ini tu ruang untuk membawa watak sebagai Tun Hanif. Dari segi fisiologi, psikologi pun mengkaji wataknya dan saya cuba memberikan yang terbaik. Yang paling penting, saya diberi latihan selama sebulan setengah. Dan dalam pada latihan itu, dalam masa yang sama, saya menjalani penggambaran dengan drama yang lain juga. Pertama kali dalam masa sebulan setengah, saya rasa jiwa saya kosong bila saya membawakan watak di luar daripada watak Tun Hanif Omar. Di situ saya rasa torture yang teramat sangat. Dan ketika membawakan watak ini, habis saja filem ni barulah saya dapat menerima balik input untuk watak-watak yang lain di luar sana. Jadi itulah keberkesanan latihan diberikan oleh Cikgu Fatty dan juga Cikgu Moon. Dan ketika saya dimarah oleh Tun, padahal masa tu latihan aja, Tun Razak dan juga Tun Ismail, saya kena demam sarap keesokan harinya. Dan saya datang juga, tapi saya bawa obat yang bermacam. Saya bentangkan dengan semua saksi ramai. Saya kata saya tak boleh latihan hari ini. Semalam saya kena torture dengan Tun Ismail, hari ini saya demam nerf, Tun Hanif lah itu. Jadi yang lain semua gelak. Dia kata, itulah dia, Tun Hanif dah datang lah. Jadi itu watak untuk Tun Hanif. Dan secara generalnya, pada saya, the moment filem ini siap dan kali pertama ditayangkan, saya rasa ini merupakan satu kejayaan pada negara kita. Kerana filem ini, saya tidak lahir pada zaman ni. The moment saya lahir, masa itulah Tun Razak meninggal dunia. Tetapi kontennya memberikan satu impact sehingga hari ini saya membawa mak saya sambil turun dari Kuantan sampai hari ini untuk menonton sama-sama filem ni. Sebab it's because of the content, bukan sebab saya berada dalam tu ataupun ada sebab lain. Pertama kali saya tonton first quarter of the story, saya menangis disebabkan rasa patriotism yang terlalu mendebal. Saya tak tahu datang dari mana, tetapi saya menangis sebab saya terlalu patriotik menontonnya. Dan the second half of the story, masa dia suku yang kedua, saya menangis disebabkan humanity. Dan sehingga ke akhir filem ini, saya menangis kerana kedua-dua elemen ini. Jadi pada saya, Tuan Ketua Pinas dan juga Shumi, tak perlu risau kerana filem ni adalah kejayaan bersama antara Pinas dan juga Persona. Kerana seperti saya katakan, the moment filem ini ditayangkan, ini adalah sesuatu yang satu naskah ataupun satu teks untuk mereka yang berada pada zaman saya dan juga pada generasi yang akan datang. Dan kita sama-sama lah mendoakan kejayaan filem ni seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum. Jadi fenomena mungkin kepada golongan beliau khususnya, lepas tambahkan tiga pilihan mangsu, kemudian gangster dan terkini, patriotik. Silakan, silakan. Semua pelakon.